kapal selam. Tau gak member kapal selam? Iya, ah, bu. Member yang muncul kalau lagi ada maunya doang. Ya, siap om. Siap. Member yang muncul kalau lagi ada butuhnya. Ya. Di NCC tidak butuh member kapal selam. RT. Ya, paham ya. Di NCC ada aturan, bukan klub asal mau sendiri aja. Jangan jadi member muntaber. Tahu nggak member muntaber? Berak-berak dong, om. Nah, mundur tanpa berita. Datang baik-baik, keluar main hilang aja. RT lagi. Jelas ya. Jadi untuk saling menghargai, saya harap semua member bisa komunikasi dengan tim rekrutmen. Next. Kita akan berangkat ke Trans 7. Yang positif berangkat malam hari ini berapa nyawa dan berapa benda besi? Motor, motor. Ada satgas yang coba. Ya, sedikit informasi. Ketua satgas kita sekarang Om Anwar ya. Satgasnya dipanggilin coba tuh siapa aja? Siapa aja lu? Komar, Komar, Rodi, Kamal, Teguh. Ini namanya kan tuh. Rodi ya. Lihat namanya dulu. Om Kamal. Om Rodi. Rodi. Komar. Oke ya, saya lanjutin ya. Nanti di Trans TV jangan bikin malu klub, jangan teriak-teriak kayak orang norak, ya. Jangan mutang-mutang orang Priuk, bacotnya nggak dijaga. Siapa kemarin yang ikut ke Trans 7 pertama? Apa di sini? Kan kita udah pernah juga nih. Kalau teriak kita memang ditegur, ya. Jangan bikin malu. Yang kakinya bau jangan masuk ya. Wajib. Dari Om Akbar ada tambahan untuk acara, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. NCC. Is the best. NCC. Is the best. Maaf semua bro. Halo. Teknis untuk pemberangkatan kita dia di Trans TV Brownies Sahur. Nanti di sana mendapatkan fasilitas kotak nasi kotak buat sahur. Terus kedua gratis free. Gratis parkiran. Ya. Terus cara teknisnya nanti di sana ada dua studio. Kita ada di dalam apa di luar. Kalau di dalam itu kita dapat yang paling seru dapat souvenir dari pihak Trans TV, entah itu dapat duit, entah itu dapat hadiah. Terus sama aja sih sebenarnya, yang di dalam sama di luar itu disorot. Terus kedua, nggak boleh pakai sendal, peraturannya. Terus nanti dapat snack, bisa dimakan jam 1, bahkan bisa makan di pas break. Mohon maaf sekali, saya ini dinas malam. Mohon maaf, jadi gak bisa ikut. Padahal acara-acara saya ini pengen banget ikut. Dan ntar diwakili nama Umas Ketua sama Tante Indah. Tante Indah nanti gas. Saya sih jam 11 mau gas. Mau berangkat gawe. Cuma itu doang om, teknisnya. Udah ya, jelas ya om ya. Terus malam hari ini kita akan ada kecrekan helm. Ya, yang mana tujuannya itu akan kita bagi ada beberapa member yang salah satunya ada yang istrinya melahirkan juga. Terus buat kegiatan acara TRRB. Ya, ingat acara TRRB kita touring rohani Ramadan berbagi apa touring Ramadan rohani berbagi. Ya, berbagi. Touring rohani Ramadan berbagi itu besok acaranya di Pasar Ular ya. Jam 3 sore. Itu nanti acaranya santunan anak yatim piatu, 150 anak yatim piatu beserta buka bersama dengan kurang lebih sekitar hampir 50 klub.
ya. Jadi besok rekan-rekan dari NCC bisa hadir, kita titik kumpul langsung aja ke lokasi aja di Pasar Ular, tahu kan Pasar Ular? Ini nggak jauh dari sini nih, lurus mentok ke kanan, waduk, ya itu jam 3 sore acaranya. Jadi jangan sampai nggak datang, kalau memang bisa datang datang, silakan mau bawa anak, mau bawa istri ngabuburit sekalian, monggo. Ya, diusahakan menggunakan atribut NCC. Lu di sini ada yang pesan kaos RNB enggak? Hah? Ada. Ada? Ada. Lu bayar belum? Belum. Nanti kalau mau bayar sekalian aja langsung pengambilannya di sana. Yang RNB. Hah? Kaos bayar ya. Siapa? RNB. Silakan dibayar. Biar informasi. Ya.